Apa perasaan belum mulai melihat masa tersingkir? Perasaan saya redha, memang down tapi redha dengan benda-benda pasangan untuk pertandingan, pernah pertandingan. Dan saya memang down, tapi atas pembina-pembina tiba-tiba pula ada unity yang ketika masa saya rasa puas sekali pada malam ini. Walaupun tidak gereja pun seorang yang berpengaruh dan sebagainya hebat, apapun rezeki menjadi lebih daripada saya, alhamdulillah. Saya juga ucap syukur kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah ya rabbil alamin. Memang tak ada daya usaha saya melainkan kuasa Allah Taala saja. Insya-Allah. Ya, jika selepas ini ya, apa pandangan ini jika masuk final nanti, bila terlepas ke final, adakah untuk comeback balik buat lagu? Saya pernah final saya dah pada langsung sebenarnya. Saya lebih menganggap saya dah terkeluar pada minggu kedua sebenarnya. Saya dah anggap saya terkeluar pada minggu kedua pasal saya persaingan memang sebenarnya lebih hebat. Tapi pun ini itulah dengan makan rezeki. Rezeki saya sampai ke separuh air. Dan saya tak fikir untuk final, saya apa yang fikir, saya diberi kesihatan, saya mohon diberi kesihatan untuk saya membuat persembahan yang terbaik di separuh akhir. Bila saya lepas separuh akhir, baru saya akan fikirkan pasal final gagal bonanza. Bagi saya lebih tumpukan kepada dua lagu, karena baru saya dapat satu lagu dan lagu kedua saya belum dapat, saya lebih tumpukan kepada separuh akhir saya. Ya, boleh tak nyanyi satu lagu untuk program Hot Hot Panas untuk pemilik dan Jimmy juga? Okey, khas untuk Hot Hot Panas, cumalah sebuah lagu daripada saya, sebuah lagu yang agak lama juga. Engkau hadir saat aku memerlukan penawar duka lara. Setelah lama hidupku kesepian, terbangunlah lukaku dengan harum cintamu. Terima kasih ku ucapkan. Hot hot. Nasangat. Nasangat.